Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Oke, kembali lagi, selamat datang kembali di channel saya ini, Mas Eko Ternak Ambik Channel. Ya biasa, bos, channel peternak cilik-cilian. Nah, oke, tapi saat ini, bos, ini saya mereview sapi seperti ini, bos. Nah, mungkin karena yo tadi sempat di lokasi ini dilalai kok melihat ketiga sapi ini milik satu orang, mungkin orangnya ini sedang ngarit, bos, cuma melihat kondisi sapinya ini luar biasa, bos. Wah, gemuk-gemuk, bos, lu seperti ini pateng jeligut itu. Dan yang dimakan di sini hanya jerami saja, bos. Jadi jerami yang masih basah seperti ini dan belum dijemur ya. Ini mungkin dari sawah, ini masih agak basah-basah itu, bos. Juga basah air sawah, juga basah karena baru dirit, bos. Nah, di dalam lokasi dalamnya ini juga bersih. Ini di plester halus itu. Oh, halus tenan itu. Nah, ini pakan yang dimakan juga jerami saja, bos. Saya cek-cek di mana-mana, nggak ada tumpuan hijauan lainnya soalnya. Nah, itu, bos, gede-gede tenan. Oh, ini nah, bos. Nah, iki lho sing dipakake juga cuma jerami, dan di atas sana juga jerami, tampungannya luar biasa. Nah, di sekitar sini nggak ada hijauan lain seperti kolonjono ataupun pakan-pakan lain, bos. Iki sing dipangan ya kene iki. Sapinya panjang jos iki. Yo cuma sekedar kagum saja, bos. Yo semoga bisa menjadi inspirasi untuk selalu semangat yo untuk peternak sapi mungkin. Nah, begitu dulu dari Mas Eko Ternak Ambik Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, bos. Matur nuwun.